Saya Aris Merdeka Sirai, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Setiap hari saya dan staf pengaduan menerima pengaduan begitu banyak kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Anak selalu menjadi korban dari orang tua, dari guru, dari masyarakat, bahkan dari teman sesebaya anak-anak itu sendiri. Kasus-kasus kejahatan seksual itu sudah cukup menghantui, bahkan sudah masuk Indonesia darurat kejahatan seksual. Oleh karena itu, melalui program ini, Komisi Nasional Perlindungan Anak yang peduli dan menjadi garda terdepan di dalam perlindungan anak itu menginginkan partisipasi semua masyarakat agar ikut secara bersama-sama memerangi, ikut bersama-sama menentang kejahatan seksual terhadap anak. Melalui program ini, kita menghimbau semua masyarakat, baik itu guru, orang tua, anggota-anggota masyarakat lain, tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha, mari bersama-sama untuk menentang kejahatan seksual itu, karena lewat program ini kita membutuhkan satu rumah yang aman bagi anak-anak korban dari kekerasan. Lagu ini kita persembahkan, program ini kita persembahkan untuk menghasilkan rumah aman bagi anak-anak korban kejahatan-kejahatan, korban kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Ayo kita dukung program ini demi menyelamatkan anak-anak Indonesia. Indonesia yang hebat adalah Indonesia yang bebas dari kekerasan. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Sepuluh hak anak yang harus didapat. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Sepuluh hak anak yang harus didapat. Bermain pendidikan dan perlindungan, kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Sepuluh hak anak yang harus didapat. Bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran.